Kebohongan tercipta pada bursa musim dingin ini ketika Real Madrid mengakui sisi bocah 19 tahun dari Manchester City lewat bandrol 15 juta pound sterling. Padahal kontraknya tinggal sisakan 6 bulan. Pemain itu bernama Brahim Diaz. Jika jangka panjang lewat masa kerja 6 musim, Diaz dijamin jadi bagian tim utama Madrid tanpa perlu turun kasta membela tim junior. Fakta itu kuat mengindikasikan bahwa penyerang muda ini bukan pemain sembarangan. Fenomena dia sudah dimulai sejak 2011 silam ketika rekaman pertandingannya bersama Akademi Malaga menciptakan kehebohan. Dia mampu memanipulasi bola dengan cara dan presisi layaknya Lionel Messi dan David Silva. Di Liga Primer kita bisa membandingkannya dengan Eden Hazard, tetapi dia lebih mirip dengan Messi ketika menggiring bola. Mantan rekan tim Diaz di tim muda City, Edward Francis. Pep Guardiola yang kala itu masih melatih Barcelona lantas mengajaknya tur berkeliling Camp Nou. Tak berselang lama, Barca nyaris mendapatkannya karena sudah mencapai kata sepakat dengan ayah Diaz. Namun Malaga menolak tawaran itu dan berjanji bakal memainkan Diaz di La Liga ketika usianya sudah menginjak 16 tahun. Janji itu tak pernah jadi kenyataan karena Manchester City mengakui sisinya di usia 14 tahun seharga 300 ribu pound sterling yang kemudian membengkak menjadi 4,5 juta pound sterling. 2,5 musim bersama City, dia hanya bermain 15 kali untuk tim senior. Namun dia tetap memberi impresi yang positif, terutama di partai pramusim. Salah satunya ketika mencetak gol brilian ke gawang Madrid melalui tembakan geledek kaki kiri yang menaklukkan Kiko Casilla. Gol ini membuat Los Galacticos menginginkannya. Situasi Brahim sangat sederhana, kami ingin dia bertahan, kami ingin dia memperpanjang kontrak untuk 4 atau 5 tahun. Jelas kami ingin mempertahankannya, tetapi keputusan ada di tangannya, ujar Guardiola yang akhirnya melatih dia. Namun godaan Madrid terlalu spesial untuk ditolak, apalagi dengan garansi mentas bersama tim utama dan fakta dirinya bisa pulang ke negaranya, Spanyol. Diaz akhirnya menerima pinangan Madrid pada bursa musim dingin 2019 ini. Saya menutup satu kisah dalam hidup saya dan mengucapkan selamat tinggal untuk Manchester City, klub yang jadi tempat saya tumbuh. Saya datang ke sini ketika masih bocah dan pergi sebagai pesepak bola profesional.